짱찡이야. 라라라. 함. Hello guys, welcome back to Ken Motorvlog. Jadi kali ini gue pakai motor yang bacot lagi, pakai motor yang berisik. Karena gue tahu, kenapa gue ngomongin motor duluan? Karena gue tahu kalian pasti penasaran sama motor yang gue pakai sekarang. Ya, ini adalah motor colongan gue. Ya, tapi waktu gue colong itu ada videonya, tapi belum gue kasih lihat ke kalian. Nanti bakal ada videonya. Jadi sabar aja. Gue dapat colongan motor custom. Ini adalah seekor Honda CB150R yang tahun 2014. Jadi yang sebelumnya facelift, yang pertama kali keluar. Ya begitu deh pokoknya. Ini sekarang kita mau jalan-jalan, kita mau alan-alan sama para motovlogger. Kita kedatangan motovlogger dari Malang, yang gue gak tahu apa nama channelnya. Gue lupa nama channelnya, sorry bro. Ini depan gue ada Mas Maoi Motovlog. Ninjanya udah dijual, diganti NMAX. Oke, okay, fine, thank you and you. Maoi Motovlog ya? Oh bukan? Oh sip. Alright. Jadi ini kita mau ke kampus Institut Teknologi 10 November. Di mana itu adalah kampusnya Mas Fakri, Mas Tara Motorbikes dan kampus gue juga. Kita mau cari spot foto-foto yang asik di sana. Siapa tahu ada. Ya. Hitung-hitung jalan-jalan malam-malam ya kan. Bosan di rumah ya kan. Daripada di rumah coli mulu. Bisa dari lampu. Lampunya mau motovlog lebar benar ya. Lampu projector. Projector. Ah shit. Susah banget ngomongnya. Sebenernya gue pengen bahas sesuatu tapi bingung gue mau bahas apaan. Mungkin kalian ada yang memiliki request, yang pengen gue membahas sesuatu. Jadi monggo. Fuck man. When I see you. Ada. Oh iya dong. Eh anjir. Gue belum siap. Gue nengok tiba-tiba di foto kan. Eh pada kenceng-kenceng banget ya. Pelan-pelan aja sih, enak. Oke guys, by the way soal enak Racing Squad, enak Racing Squad. Mungkin kalian sudah tahu ya, enak Racing Squad itu apa. Jadi, gua kemarin sedikit agak kesel nih soal enak Racing Squad. Bukan kesel sama enak Racing Squadnya. Tapi sama mereka yang menyalahgunakan enak-enak Racing Squad. Ini kan seperti yang kalian tahu, enak-enak Racing Squad ini kan punya stiker ya. Nah, punya stiker, stikernya itu banyak yang bikin stiker palsu. Nah, itu yang gue gak suka. Nah, buat kalian yang di luar sana, yang mungkin pernah ada niatan buat bikin, atau mungkin sudah bikin stiker palsu enak-enak, itu sebenarnya kami, iya gue sebut kami, gue, Alpha Q, The Motorius, sama Adit di atas roda 2, itu keberatan, dengan alasan tertentu. Itu kami keberatan, kalian membuat stiker enak-enak Racing Squad tanpa seizin kami. Seandainya pun kalian izin, mungkin juga kami gak bakalan ngasih izin untuk bikin stiker enak-enak Racing Squad itu ya. Soalnya stiker enak-enak Racing Squad itu ya langsung dari kami, dan kami juga memberikannya gak ke sembarang orang. Stiker enak-enak Racing Squad itu, jadi yang dapat itu ya hanya orang-orang tertentu ya. Stiker enak-enak Racing Squad itu ya, gue bukannya apa ya, gue bukannya sombong atau bagaimana, tapi ya memang begitu. Gak suka sumpah. Ini gue cuma warning aja buat kalian ya, yang mungkin sudah pernah membikin atau yang baru kepikiran buat bikin stiker enak-enak Racing Squad, please kami keberatan. Udah itu aja. Jadi ini sebenarnya enak-enak Racing Squad itu sudah punya akun YouTube ya.
Nah, di mana nanti aktivitasnya masih dirahasiakan oleh perusahaan, anjas. Jadi nanti NINA Racing Squad itu bakal punya channel, bukan bakal sih, emang sudah punya channel YouTube sendiri, NINA Racing Squad. Tapi belum ada kontennya, belum ada isinya sama sekali. Jadi mungkin kalau kalian mau subscribe, ya silahkan di subscribe NINA Racing Squad. Tapi ya belum ada apa-apanya, belum ada isinya. Masih nungguin ini, nanti tunggu konfirmasi dari yang lain dulu. Ini mau uploadnya gimana, NINA Racing Squad itu. Ya dan sebagainya, ditunggu aja lah nanti. Channel YouTube itu nanti bakal dipegang sama gua, sama Alpha Q, sama Adit di atas roda 2, dan yang terakhir The Motorist. And ya wes sesuai noto, aku yo capek kalau sampai aku ngomong ake-ake gitu. Come on, give us some space cars, give us some space, give us some motherfucking space over here. Ini namanya Geraha ITS, gedung serbaguna milik ITS. Gak kelihatan ya di sebelah sana. Anjas, gue udah kayak tour guide. Itu motornya Mas Fakri HP. Ini Mitu. Depan kita ada Mitu. Nih. Aduh, angelnya dicepet. Ini. Ini stiker NINA Racing Squad yang asli. Langsung palsu ya. Buat kalian yang bikin yang palsu, jangan coba-coba. Banyak loh sekarang pang palsu. Iya. Kita sudah berkumpul, kumpul kebo sama Pak Ri HP Motovlog. Pak Ri HP Motovlog is leading us. Hah? Kaget. Hah? Kaget. Hah? Apa? Mas HP-nya Mas ya. HP-nya Mas ya, tolong ya. Jadi kita nggak jadi foto di sini karena alasan tertentu. Kita mau pindah ke Tugu Pahlawan kalau nggak salah tadi bilangnya. Jadi let's go to Tugu Pahlawan. Yes and boom. Woo. Ini kita berada di dekat sama Tugu Pahlawan, guys. Oh, ini kita mau kayak penjara gitu tuh. Penjara ini penjara nih. Iya, tadi soalnya anak-anak juga sempat ngomongin penjara. Nah, ini penjara. Jadi kayak ada gambar-gambar gini kan. Gambar-gambar graffiti gini. Ini kan keren. Mas. Mas. Calo bukan? Apa? Calo bukan? Calo, Mas. Hah? Bukan, Mas. Oh, bukan ya? Oh, saya mau masuk sini, Mas. Oh, mau ngeluarin teman. Heeh. Oh, bisa. Caranya gimana, Mas ya? Nanti aku yang tembak di sini. Oh, ya boleh. Gue juga pengen foto. Anjay. Ayo kita bikin sebuah karya yang keren. Let me take a selfie. Yo. Kita habis nongkrong di Circle K, habis foto-foto mampir Circle K, dan sekarang kita mau ke tol baru. Jadi di Surabaya ini ada tol yang baru. Nah, kita mau foto-foto di sana lanjut lagi. Jadi kita benar-benar hunting foto banget malam ini. Langsung aja guys, skip sampai di sana. Push, guys. And here we are. Kita udah nyampe. Sorry tadi gue lupa nyalain kamera pas lagi OTW ke sini. Jadi ini jalan tol baru, jalan tol yang belum pernah dipakai. Somebody did this. Who the fuck did this? Tabur nut ya. Sip lah. Ini sama CB150R kita matiin dulu. Berisik. So, ya kita mau foto-foto aja di sini. Let me take another selfie. Ya ini adalah si Mitu. Mitu lagi di foto. Ganteng Mitu ya sekarang ya. Hai. Hai.
Oke, siap, kita dipercaya oleh seorang artis untuk memfotokan dirinya. Eh? Kesana gak ada full gak? Nah, ini endorse ya. Endorse dari Bro Robby, Sport Bike Indonesia. Itu kenapa pantatnya? J ro lu. J ro lu. Ganteng, Pak. Udah, aku tutup aja kalau gitu. Gua pamit undur diri. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Bocah ngapain dah? Please like. Jangan lupa di subscribe. Supaya kalian lebih bahagia lagi. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm signing out. Dadah. Peace. Oh, gue ngos-ngosan ya?